Ya, kita kembali lagi Dr. Ridak. Nah, kali ini gue mau sharing. Jadi kalau kita pakai mobil kecil, kayak contohnya ini mobil Honda Brio ya, kita tuh kan kebiasaan, kayak gue kebiasaan kalau lampu kabin itu sign kita punya di tengah-tengah, dia juga punya yang di atas kepala kita biasanya. Nah, mobil-mobil kecil tuh biasanya nggak punya. Nah, Honda Brio ini nggak punya juga. Jadi kadang kalau kita mau nyari koin, mau nyari barang itu susah karena lampu yang ini tengah dia nggak nyorot sampai ke depan kan. Nah untuk itu gue cari lampu kabin yang mungkin bisa bantu penglihatan di dalam kabin yang bagian depannya. Pertama gue coba beli ini nih, namanya Baseus in Auto. Ini lampu modelnya kapsul kecil, dibilang di sini car interior light, jadi bisa nerangin. Nah, di contohnya dia nerangin laci. Menarik nih. Jadi eksklusif juga tempatnya. Gue coba beli. Harganya 78.000. Tapi setelah dipasang nanti kita lihat deh. Itu nggak terang sama sekali. Jadi kayak lampu ambient doang gitu. Nggak ada nerang-nerang sampai ke sejauh itu. Jadi nggak kebantu sama sekali. Padahal dia ada dua piece juga. Jadi intinya ada dua. Ini LED ya, jadi ada dua titik lampu per satu kapsulnya, jadi ada empat titik, tapi nggak bantu sama sekali. Nah akhirnya coba-coba cari lagi, nemu ini belum dicoba nih, sekarang nanti dicoba deh. Ini IKEA punya, dia ini LED juga. Kalau tadi yang Baseus ini baterainya kayaknya tanem ya, jadi gua nggak tahu kalau habis mungkin habis aja. Kalau ini baterainya dia A3, ada 3 piece. Ya A3, 3 piece. Jadi asumsi gue ini terang, belum dicoba, tapi kita coba sama-sama. Yang pertama ini udah ditempel, biar kita lihat sama-sama, biar teman-teman juga bisa lihat seperti apa, mending yang mana nih dua produk ini, karena ini harganya 78.000, ini harganya 39.000. Kita lihat ke dalam mobil, mumpung ini malam, kita mau istirahat. Sebelumnya kita lihat dulu, karena situasinya kan gelap, enak buat kita lihat. Yuk kita lihat sama-sama. Nah ini situasi dekat, udah gelap nih situasi di rumah nih, di jalannya. Nah jadi kalau ini kan pakai lampu tengah nih. Nah ini udah gue pasang, kelihatan nggak ya? Ntar gue pakai lampu bantuan. Nah nih, kelihatan kan, ini gue udah pasang nih. Namanya Baseus tadi, bentuknya kayak kapsul kan. Gue cuma taruh di sini doang. Nah ini coba kita matiin ya. Ini gelap dulu bentar nggak apa. Ini gue nyalain. Tinggal tekan aja sih. Tuh, dia tuh nggak bantu apa-apa, ya kayak ambient light lah, nggak nolong. Lihat deh ke atas tuh, dia titik gitu, tapi ini nggak, bener-bener nggak ada terang-terangnya. Jadi ini nggak, gimana ya, emang kayak ambient light aja, kayak cuman sekedar nerang gitu, tapi nggak bisa bantu. Tuh tangan nggak bisa nyari apa, nggak bisa. Ya bisa sih, cuman nggak enak gitu. Nah kita coba ganti deh yang lebih tadi terang, yang IKEA tadi. Kita beli baterai dulu, ini kita matiin lagi dulu ya. Nanti ini gue copot lagi ya, gue copot karena ini kan ada, ini tuh ada ini nih, ya ada ruangan di sini nih, lumayan nih buat sebuah tempel nih. Jadi kan kalau di on off lumayan nih, tinggal tekan aja di sini nih. Nah, ya mati deh. Yuk kita sambil cari baterai untuk kita coba yang IKEA punya. Ini kita buka, kita buka. Lock, lock kanan, open kiri ya. Kita open kan. Ada 3, 1, 2, 3. Kita isi baterai. Satu, dua, minus plus, tiga. Mana geser-geser nih? On off-nya mana? Ditekan bohlamnya. Oh. Nah ini, ini mah terang banget nih, coba ya misalnya nih, tapi LED putih, wah kan langsung dia bisa bantu kita untuk nyari barang yang kita cari kalau malam atau kita mau ngambil apa. Ini bisa banget nih jadinya. Nah ini lebih kepake dan on off-nya gampang banget, tangan kita tinggal di gini mati, gini nyala, lebih gampang nyalainnya daripada yang Baseus ini. Jadi gitu deh, jadi ini buat gue sih sangat value for money ya. Dengan harga 39.000, baterai ganti juga gampang.
tapi kalian bisa dapat penerangan yang lumayan. Lumayan nih buat pengganti, dan nyalainnya gampang karena Basius ini cukup alot nih ditekan. Dia cukup keras tuh. Tengahnya ditekan. Cukup keras. Kalau ini lebih gampang nih, lebih simpel. Gitu aja kali ya. Video kali ini, jadi ini mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang mobilnya mungkin lampunya cuma di sini doang, di sini nggak ada lampu dan kalian butuh, ha? Bisa lampu-lampu begini bisa jadi salah satu pilihan. IKEA Ramsta namanya, lumayan 39.000. ini gue beli 78.000, sama-sama ada double tipnya, sama-sama dikasih double tipnya kayak gini. Yang ini emang lebih apa ya, lebih eksklusif lah, mungkin mau gue taruh di laci ini aja kali supaya nggak mubazir. Gitu aja dulu videonya. Makasih kalian udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel Otodidak kalau belum. Atau kalau kalian mau nanya-nanya lampu ini, bisa sih nanti sambil tanya-tanya juga. Berapa lama pemakaiannya kalau udah lama mungkin. Tapi ini kayaknya cukup awet deh. Itu aja dulu videonya. Sampai kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.